masalah statement itu kan tinggal jawaban mereka masing-masing. Ya jelasnya kami kan ya kalau misalnya mengatakan hal-hal yang kami tidak mengerti kan tidak baca. Yang jelas kami menuntut untuk keadilan, untuk adil. Gugatan dan jawaban. Kalau untuk jawaban dari termohon, karena dia menganggap penahanan itu tanggal 5 berlakunya pukul 00. Dan kami akan buktikan lagi, ada bukti akan kami ajukan di sidang bahwa meninggalnya tanggal 4 jam 21. Terkait dengan penyidikan bahwa itu telah sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHAP pasal 184 KUHAP, sudah mempunyai alat bukti yang cukup. Dan yang kedua, sudah sesuai dengan Perkap 06 2019 tentang manajemen penyidikan.